keempat merupakan momentum penting dalam pengurusan isu pengelolaan sampah, terutama penyelesaian mengenai polusi plastik. Resolusi mengakhiri polusi plastik pada dasarnya telah dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta melalui gerakan Zero Sampah Anorganik sejak tahun 2023. Tujuan dari gerakan ini adalah mengelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu masing-masing rumah tangga, kemudian berkolaborasi dengan bank sampah bagi sampah yang memiliki nilai jual. PSN 2024 ini kita mencanangkan gerakan Organikan Jogja 2024 olah sampah saka omah. Jadi harapannya semua rumah tangga tidak ada lagi yang membuang sampah keluar dari rumahnya. Sehingga untuk anorganik nanti diselesaikan di bank sampah, untuk organiknya harus dikelola di rumah tangga masing-masing dengan berbagai metode yang mungkin pas di rumahnya masing-masing.